Keberadaan hutan memiliki daya tarik tersendiri mulai dari bentang alamnya hingga makhluk hidup yang ada di dalamnya. Namun guys, ada sebagian masyarakat yang percaya bahwa hutan banyak menyimpan misteri mulai dari kejadian mistis hingga penampakan makhluk misterius yang sangat menyeramkan. Inilah penampakan makhluk misterius di tengah hutan yang sempat terekam kamera. Seorang pemburu hewan tiba-tiba ketakutan setelah tiba-tiba ia melihat sesosok makhluk mengerikan menampakkan diri di bebatuan di antara tebing. Jika dilihat dari tayangan lambat guys, makhluk itu berwarna hitam, memiliki gigi yang penuh taring, berwajah purus, dan memiliki bulu di tubuhnya. Dalam videonya ia meyakini makhluk itu bukanlah seekor hewan, melainkan monster hantu yang mengerikan. Video ini direkam pada tahun 2006 silam, di mana dua pemuda pendaki gunung ingin mengambil air di sungai di dekat mereka mendirikan tenda. Dengan bermodalkan sebuah lampu senter, kedua pemuda itu menyusuri semak belukar di dalam hutan. Suasana gelap gulita membuat salah satu pemuda ini ingin mendokumentasikan keadaan di sana. Awalnya perjalanan mereka baik-baik saja, namun mendadak suasana menjadi tegang ketika mereka hampir sampai di tujuan. Tak sengaja senter yang mereka bawa menyorot ke arah makhluk yang sedang memakan sesuatu di pinggiran sungai. Mengetahui cahaya senter, makhluk itu sempat menengok ke arah sumber cahaya. Kedua pemuda itu sempat terkejut, lalu mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Kejadian mengerikan ini guys, terjadi di saat sekumpulan peneliti hendak melakukan penelitian di tengah hutan. Di sana mereka menemukan seekor rusa yang telah tergeletak di suatu kubangan. Namun guys, ada yang aneh dengan rusa itu. Ia seperti tengah digerogoti makhluk tanah penunggu hutan yang sangat mengerikan. Para peneliti itu pun hanya bisa melihat tanpa bisa melakukan apa-apa terhadap kejadian paling mengerikan yang terjadi di sana. Makhluk misterius menyerupai ular berkaki berhasil terekam kamera di sebuah padang rumput sabana di Arizona, Amerika. Makhluk itu sedang melintas dan memiliki banyak kaki yang menempel di tubuhnya. Banyak orang mengatakan makhluk ini adalah seekor lipan atau kelabang. Namun faktanya guys, lipan terbesar dan mematikan di dunia adalah lipan kaki kuning dari Amazon atau Scolopendra gigantea. Lantas kira-kira makhluk ini makhluk apa ya guys? Kejadian ini terjadi di Indonesia, tepatnya Pulau Sumatera, di mana sekelompok pengemudi motor trail melihat makhluk misterius yang berhasil membuat jatuh rekannya. Setelah dikejar, makhluk itu berlari dan menghilang di antara semak-semak di tengah hutan. Makhluk itu terlihat layaknya manusia, namun ukurannya lebih kecil. Ia memiliki kecepatan berlari yang sangat kencang dan mampu menggenggam senjata sebilah kayu. Seorang operator alat berat sedang ingin mengambil peralatan pada malam hari di sebuah gudang tempat penyimpanan. Namun ketika ia hendak sampai di tujuan, ia melihat sesuatu yang mengerikan yang berada di antara pohon. Sesuatu yang mengerikan itu kemungkinan belum pernah ia lihat sebelumnya. Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ia lantas berlari dan segera meninggalkan tempat itu. Seekor anjing pemburu tiba-tiba menggonggong keras di tengah hutan dan sang pemilik pun segera melihatnya. Pemilik anjing itu sangat terkejut apa yang sedang digonggongi anjingnya yang ternyata makhluk hitam yang sangat mengerikan. Diduga makhluk itu merupakan serigala. Tetapi guys, serigala di video ini sangat besar di atas rata-rata serigala ukuran normal. Sekelompok orang sedang menyusuri bekas tambang emas kuno di tengah hutan, berharap ia akan menemukan sisa-sisa emas yang ada di sana. Namun di tengah perjalanan guys, mereka menemukan sesuatu yang aneh, yaitu berupa cangkang telur yang sudah berubah menjadi fosil. Ia juga sempat memeriksa keadaan sekitar,
namun secara mengagetkan guys, muncul sesosok makhluk dari balik batu. Makhluk itu sangat seram, bahkan banyak netizen yang percaya bahwa makhluk itu sesosok naga. Seorang penjaga hutan terkejut, kamera perangkap yang dipasangnya tempo hari mendapati hewan misterius. Banyak yang mengira hewan ini hampir sama dengan chupacabra yang terkenal dengan pemakan darah hewan-hewan ternak. Terlepas dari itu guys, hewan ini memang terlihat sangat mengerikan. Seorang pendaki gunung melihat makhluk aneh saat berada di tengah hutan. Makhluk itu menyerupai manusia, namun semua tubuhnya berwarna hitam legam. Makhluk itu seraya mengetahui keberadaan pendaki yang sedang merekam dirinya. Ini merupakan penampakan makhluk mengerikan yang sempat viral di kawasan hutan India. Banyak yang menyebut bahwa makhluk ini asli penunggu hutan, namun banyak juga yang mengatakan itu adalah karya seni buatan manusia. Gimana menurut kalian guys? Nah guys, itu dia penampakan makhluk misterius paling mengerikan menurut Bang Miki. Apakah kalian punya pengalaman yang mengerikan saat di hutan guys? Ketik komentarmu di bawah ya. Tonton terus channel Bang Miki apabila kalian menyukai informasi seputar hewan. See you next video.